Agus Samsudin akui tak dendam dengan pesulap merah. Sebut konten pengobatan alternatif hanya hiburan. Gus Samsudin baru-baru ini mengakui tak memiliki dendam pada Marcel Radival alias pesulap merah. Pihak Gus Samsudin membantah memiliki dendam dan kebencian atas tudingan pesulap merah. Lebih lanjut, Gus Samsudin mengatakan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan atas tudingan pesulap merah. Ia menerangkan alasan membuat konten pengobatan yang dituding pesulap merah hanya tipuan belaka. Bagi pemilik Padepokan Nurzat Sejati ini, konten YouTube-nya mengenai pengobatan alternatif hanyalah hiburan semata. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.